pemuda asal Majalengka, Jawa Barat harus berurusan dengan aparat berwajib dan mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah memposting status di media sosial menghina institusi TNI Polri dengan kata-kata yang tidak pantas. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti telepon genggam. Diketahui pelaku bernama Kurniadi, 40 tahun, warga desa Puncak Suji, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Berarti bukan cuma satu postingan ya? Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 207 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun 7 bulan kurungan penjara. Jadi awalnya dari traktor. Kita juga sudah memeriksa saksi ahli pidana dari rekan kami, Kodim 0617, menemukan adanya masyarakat yang memposting perkataan yang kurang pantas untuk TNI. Selanjutnya setelah diklarifikasi, memang ditemukan di handphonenya itu ada memposting perkataan yang kurang pantas dan merendahkan martabat TNI dan Polri. Ya, selanjutnya setelah dipastikan bahwa memang ada dan yang bersangkutan ini, saudara Kurnadi ini memposting hal tersebut, langsung berkoordinasi dengan pihak Polres untuk melaksanakan laporan ya. Laporan selanjutnya kita langsung melaksanakan penyidikan dan alhamdulillah hari ini sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri dan akan segera kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri. Ya, untuk motifnya tentu akan kita dalami lagi ya. Cuma ya sekarang kita ajukan ke pengadilan. Pasal yang kita kenakan yaitu pasal 207 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 7 bulan. Himbauan saya kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Majalengka, agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, selalu budayakan sopan santun dan tidak merugikan baik itu institusi maupun orang lain. Saudara Kurnadi atas tindakannya merendahkan institusi TNI Polri di akun media sosial Facebook miliknya. Kemudian setelah kami klarifikasi, keesokan harinya kami langsung serahkan ke Polres Majalengka. Kita serahkan ke mekanisme hukum untuk selanjutnya. Sekarang sudah jelas dari Kapolres tadi bahwa persyaratan sudah lengkap, akan dilimpahkan ke kejaksaan, dan kami sangat mendukung atas langkah-langkah Polres tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.